Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Review singkat satu gocil Ciuyah nih, eksotis nih, kayu apa nanti saya review sama pisau pusar bumi ya. Ini punya Kang Ustadz Asep Saipudin ya, di Karawang Bang ya. Ini gocil nih, lumayan pedes harganya. Ini kayunya kayu bertuah, kayu raja agatis, dia nembus tuh borelang dia ya. Dia seperti cendana berminyak, wangi ya, simpai rapat, tanduk rapi ya, pepet tanduk, semuting tanduk, selut tanduk ya. Ini kayu raja agatis, dia nembus nih. Kalau di senter mana, kita pakai senter nih ya, nembus dia. Maaf, tuh bisa dilihat ya, nembus dia. Nah tuh nembus kayunya merah tuh ya. Nah, dia wangi kayunya. Bisa kelihatan kan nembus dia. Kayunya nembus, bilah perpilis jen 2. Nah, belum saya minyakin nih ya, udah mulus satu jengkal perpilis jen 2. Wangi dia kayunya. Ya, satu jengkal 20 sentian lah. Ini punya Bang Ustadz Asep Saipudin di Karawang. Terima kasih. Satu lagi pamor pusar bumi Galih Kiareng pisau. Nah, saya lihat pamornya mantep ya. Ini untuk harga 400.000. Pedas kecil juga tuh pamornya dia. Nah, mantep ya. Ini udah lumayan tajam juga sih. Nah, buat koleksi udah lumayan. Tinggal stropping aja dikit. Belum saya stropping ulang ya, karena dia tertutup pamor karat ini ya. Bang Ustadz, terima kasih, semoga berkah manfaat nih buatan Ciuyah Sajra, bilah Panyaungan, yang ini bilah Tarisi Wilis Jen 2 ya. Mantep, ini kayu raja agatis, nembus, wangi. Oke ya, saja sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you, Jen.